Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin ramai pagi ni yang bekerja, yang work in office and ada yang work from home. And nak ucapkan selamat bekerja kepada siapa yang bekerja, siapa yang work from home. Selamat work from home lah. Okay, cuma hari ni sebenarnya Nat tak pernah lagi live dalam group ni. So, this is my new group. Welcome to all followers. Selamat datang semua followers Nat. Selamat datang semua likers-likers. Terima kasih kerana support anda dalam group ni. So, hari ni Nat cuma nak cakap, cuma nak just brief, nak kita kenal supaya bila kita kenal, kita cinta. Okay. Pertama sekali, nak kenalkan seperti mana yang dalam group page Facebook ni adalah Teraset. Okey, Teraset tu ada orang tanya Teraset tu apa? Teraset tu korset tahu. Teraset tu adalah korset tapi kita tak tahu Teraset tu apa. So, hari ni nak kenalkan Teraset tu apa yang dia dalam dia. Ada sebab Teraset ni dia ada dua. Satu Tera Pants dan juga Tera Vest. Pants, dua-dua Tera nama dia. Pants adalah seluar lah yang daripada perut sampai ke kaki. And then yang kedua adalah Tera Vest. Tera Vest ni baru je launching and baru bulan ni, baru sangat. Ni sekarang ni 4 bulan, so baru 4 hari dia keluar Tera Vest, iaitu baju yang merangkumi untuk ngecikkan lengan, yang untuk perempuan yang ada masalah lengan dan juga perut. Untuk Tera Pants tadi, yang pants tu untuk wanita-wanita yang ada masalah perut dan juga peha sampailah ke betis. Okey, hari ni jom kita perkenalkan. So sebelah Nat ni adalah ada patung. Patung ni Nat dah pakaikan siap-siap Tera Pants. Ini adalah Tera Pants yang dia merangkumi sampai ke bawah. Okey. Mungkin tak nampak. So Nat belakang sikit patung ni, dia adalah merangkumi sampai ke bawah, sampai kita punya betis tu. Dekat betis tu, so dia daripada perut sini, ni perut ini tulang, ini pinggang. Okey, ini pinggang patung. Okey, ini pinggang patung. Ini adalah perut dan juga ni seluar. Seluar sampai bawah. Okey, ini adalah Tera Pants. Pants iaitu one of Tera set punya set lah. Okey, set dia adalah pants dan juga belakang dia boleh tengok. Okey, nak dengan patung ni. Okey, ini belakang dia, bahagian punggung. Dengan punggung untuk sampai ke bawah. Okay. Ini adalah Tera Pants. So dia cover kat belakang ni. Nampak tak? Dia sampai kat sini kita. Okay. Ini adalah Tera Pants. Okay. Tera Pants ni adalah seluar yang mana kalau kita pakai bukan sahaja untuk dapatkan shape, instant shape. Okay. By the way, korset is to get your instant shape. Okay. Let's say kalau kita ada lemak lah kat sini, perempuan lah biasanya ada masalah lemak kat perut, lemak kat pinggang. So, Tera Pants ni membantu sangat anda semua. Okay, membantu sangat anda semua untuk instant shaping you all punya body kat sini tau. Okay, bantu sangat. Okay, sebab kat sini, okay, dekat sini dia grip kita punya. Bila kita pakai, kita akan rasa kemas dekat bahagian sini dan juga kaki sampai ke bawah. Okey. Nanti Nat akan ada gambar dekat page ni, gambar terapai sampai bawah macam mana. So dia cover kita punya the whole leg kita. Okey, that's why Nat suka sangat pakai Tera Pants ni time kemas rumah. Sebab bila you all kemas rumah, ibu-ibu ni biasanya dia akan sakit dan dia akan penat yang macam keterlaluan lagi kalau rumah besar. Okay, kalau rumah kecil dia tak adalah penat tapi still penat. So Tera Pants ni memang sangat membantu. Okay, instead dia tak, Tera Pants ni dia boleh cerita cakap macam legging lah. Okay, kita pakai kat dalam lah sebab dia korset. Okay, tapi dia adalah legging yang membantu kita punya proses peredaran darah. Dia bukan hanya sekadar legging-legging biasa dekat luar tu, legging-legging kita buat jogging, bukan. Yang ini pun kita boleh buat jogging, kita boleh buat sembahyang, kita boleh buat apa-apa aktiviti, naik gunung ke tu, Nat sangat suggestkan sebab dia tak penat. Okay, seriously, Nat dah pakai, dia memang tak penat. Kalau you all yang dah lama
bersukan tak bersukan tu, you all nak bersukan, so Terapens ni is the best choice for you all. Sebab dia jaga kaki kita, dia jaga betis kita, so that betis kita tak akan penat walaupun kita dah lama tak berjoging. Okay, itu adalah one of the component in Teraset. Okay, Teraset ni ada dua. Yang pertama adalah Terapens. Okay, yang kedua adalah Teravest. Inilah yang nak cakap tu, yang baru sangat is hot from oven, which is baru bulan ni launching, iaitu Teravest. Okay, since patung ni nak tak pasang lagi lengan dia, so takpelah, kita anggap dia ada lengan. So, dia adalah pakai macam ni lah. Okay, nanti untuk next live, insyaAllah nak akan ajar cara pakai. So, hari ni kita just kenal-kenal. Okay, untuk mendapatkan kecintaan, so kita kena kenal-kenal dulu. Okay, ini adalah Teravest. Okay, Teravest ni, okay, ini dia ada cangkuk lah kat depan ni. Dia macam bengkung, but then dia cover tangan. Tangan ni adalah untuk dos wanita yang ada masalah lengan kat sini. You all perasan tak kalau ada certain orang, badan dia berisi and at the same time, tangan dia pun macam menggelebih. Orang tough ke atas kan, dia tough ke bawah. Ha, this is the best choice for you all. Sebab ini dia boleh cover, okay? Dia boleh cover you all punya... Oh, tak nampak kat sini. Okay, sinilah. Okay, dia boleh cover you all punya lemak. Yang bestnya, bila you all pakai dekat tepi ni, okay, nak tunjuk close up, nak close up. Yang tepi ni, nampak tak? Okay, yang tepi ni, kan, dia tak akan nampak bergaris kat sini. Okay, dia tak akan nampak. So, that orang tak tahu yang you all pakai korset dekat dalam itu, you all pakai vest. Okay, macam ni. Okay, dia dah pakai macam ni. So, nanti ada lengan. Okay, you all just grip sini. Okay, sini dia ada banyak line lah. So, just grip sampai bawah. Okay, just assume yang kita dah grip semua. Okay, nak grip sikit je sebab dia take time juga. Okay. Okay, ini nak grip ambil yang hujung. So, you all nampak tak? Okay, Teravest ni, dia macam ni tau. Dia adalah untuk breast kita dan dia support breast kita. Okay, Teravest ni kita kena pakai bra tau. Okay, jangan tak pakai bra pula. Okay, dia support kita punya breast, dia angkat breast kita dan juga dia ni. Nampak tak? Dia tarik breast kita supaya nampak lagi seksi kalau dengan suami ataupun dekat rumah lah. Ataupun sebenarnya dia jaga breast kita untuk naikkan balik breast kita yang dah kendur tu. Okay, untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin ataupun baru lepas menyusu, biasanya breast akan kendur. Okay, so breast akan kendur. So, Teravest is the best. Okay, the best choice for you all untuk naikkan breast di samping support oleh bra yang terbaik. Okay, bra ni nak sentuh. Okay, sekarang ni nak cerita tentang Teravest dulu. Okay, this is Teravest. So, you all, bila daripada belakang, dia macam nampak you all pakai satu suit yang complete sampai kaki and ke belakang. So, nampak ni dia bentuk posture korang. Memang ini patung, tapi kalau kita sebagai manusia pakai, dia still akan bentuk posture sebab ke belakang ni dia ada tulang. Tulang ni, dia bukan tulang yang keras macam besi yang you all selalu pakai korset kat luar tu, eh. Bukan. Dia adalah... Dia bukan besi, tapi dia adalah tulang keras kat sini yang tak sakit. Okay, yang memang tak sakit. Dan yang bestnya, bila Teravest dah sampai sini tadi, Teravest dah cover sini, so perut you all selamat. So bila you all pakai baju, dekat perut ni tak ada masalah. So bila angin tiup ke, tak adalah tarik baju ke depan. Buat orang nampak perut kita kan. So bila pakai ni, angin tiup ke, apa tiup ke, dia still nampak flat. Okay, still nampak cantik. Even though you all badan berisi, tapi you all tak ada lemak-lemak yang ni. Perasan tak? Kalau perempuan pakai baju, perasan tak? Dekat tepi ni, biasanya kalau tengok orang naik motor lah, dekat tepi ni dia akan ada tayar. Nak panggil tayar. Tayar, so macam menggelebih-gelebih tau. Dia macam... alah, lebih-lebihan lemak kita. So, bila you all pakai Teravest ni, dia akan tutup semua. Walaupun you all berisi, dekat sini dia akan tutup cantik kemas. So, siapa yang nak pakai baju kurung modern,
baju kebaya, this is the best untuk pakai kat dalam. Seriously, seriously dah cakap. Tera vest dan juga Tera pen is the best, okay? Untuk baju kurung modern pun kita ada kain yang lipat batik tu kan. Kain ni pun jalan macam tu kan. So Tera pens ni best, okay? Dia cover kita punya shape punggung, dia rapatkan peha kita yang tak ada gelebih-gelebih tu. Okay, so ni adalah combination yang terbaik. Okay, untuk tadi nak kata bra, okay, nak buka balik Tera vest ni. Okay, untuk buka dia macam ni lah, senang je. Buka je lah. Okay, ni adalah Tera vest ni, nak buka. Untuk bra ni, okay, it is actually sebelum ni, sebelum datang Tera vest, sebab Tera vest baru launch today, this month. So, sebelum datang Tera vest, kita memang nak selalu pakai Tera pants and short bra. Kenapa short bra? Sebab dia kat sini dia, sebab kalau long bra dia tutup sama perut juga. Ada juga long bra tapi nak lebih prefer short bra sebab dia tutup. And then sini cup ni dia support cup kita. Dia support breast kita ke atas dan juga dia akan naikkan breast kita. So dekat tepi ni, okey, awak tengok short bra ni dekat tepi ni dia tutup lemak kita, okey. Sebab pernah ada kawan net, dia beli customer tu, dia beli Tera pants sahaja. And bila lemak kat bawah ni dia tolak naik atas, so kat atas ni macam ada tayar. Macam tayar tadi nak cakap tu, ada tayar lebihan. So tayar tu dia akan berbonjol kat sini. So nak cakap dengan dia, why not you ambil short bra, so that short bra and Tera pants tak ada jarak. So dia boleh tutup you all punya lemak yang terkeluar tu, macam kat belakang ni kan, tak ada jarak. So dia tutup lemak you all yang terkeluar. So you bra macam bra biasa lah. So nak sangat suggest kepada wanita-wanita kat luar sana yang ingin menjaga badan dari segi kecantikan dan juga kesihatan, adalah amat sesuai untuk memiliki Tera set, iaitu Tera pants dan juga Tera vest, okay, untuk memiliki dua set ni. Set ni sebab, okay, nanti kita akan cerita apa yang ada dekat dalam Tera pants dan juga apa yang ada dekat dalam Tera vest. Nampak tak yang dot 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 tu? Okay, apa fungsi dia? Dia bukan sekadar hiasan yang hanya terletak macam tu je, bukan, tapi adalah fungsi. Dia berfungsi kepada tubuh badan kita. InsyaAllah Nat akan share daripada next live Nat lepas ni. Dan still keep in touch in this page, so that Nat akan share ilmu-ilmu berkenaan dengan korset, berkenaan dengan macam mana kita nak pilih korset yang terbaik, macam mana kita nak tahu korset tu okey ke tak dengan badan kita, okay? Sebab sebelum ni Nat beli korset, okay? Nat beli korset-korset dekat luar sana yang 100-200 tu semua nak beli, sebab Nat adalah pemakai korset tegar. So nak beli sebab nak baju kurung moden, so Nat tak nak nampak tayar-tayar tadi, so Nat kena beli korset. So bila Nat beli korset tu, dia macam satu feeling yang bila you all duduk, korset tu akan bergulung kat sini. Korset tu sampai sini, okay? So bila duduk akan bergulung, so dia sangat susahkan kita, sangat buat kita tak selesa. And nak dapat rasa perasaan pakai korset kat luar sana dan juga perbezaan dia sangat berbeza, sangat ketara bila nak pakai Tera pants dengan Tera vest dan juga short bra dan juga nak pakai korset kat luar sana, sangat berbeza. So InsyaAllah daripada semasa ke semasa dan akan share tips-tips memiliki korset dan tips-tips membeli korset kepada anda semua. Dan stay keep in touch, and then thank you for watching. So stay safe everyone yang kerja, work in office, stay safe, jaga social distancing, selalu cuci tangan, dan kita boleh perangi COVID ni. Sekian, terima kasih.